To get yeah, this data driven, data based company for better decision taking, faster decision taking, and obviously more business success. Can you explain it with the use case that uh, maybe in some of your uh Project reference that Denodo have implement, like in telco, banking, and somewhere. Yeah, sure. I mean, we have we have a lot of different use cases where Dinodo is being used. I don't think I have enough time to explain all the use cases <laughs> I've seen today, but let me share with uh, with the audience and with you uh, some of the use cases um, that that are very common. So let me start maybe with with one. Um, I would say rather. Wide, widely used use case is what what we call agile BI. So, um, and let me share with you an example from a customer I just met very recently. Um, it's a global manufacturing company. They have um, basically subsidiaries, retail stores, um, all across the globe. And one of their requirements is to integrate those sales data from all the different locations worldwide into a consolidated view. Um, yeah, for company. Business reporting. Um, one of their challenges is they're using, again, classic ETL approach, um, which gives them basically the ability to do this kind of integration of data and reporting once a week, every two weeks, because it's a time-consuming progress process. Um, now with Denodo, they're looking into accelerating this significantly. So instead of doing this reporting every couple of weeks, we're, we're talking about every day, every couple of days we're talking about ad hoc reporting real-time reporting how is my office or is my store in new york performing right now so this is the flexibility that we can provide to our customers compared to the more traditional approach um, another example i can share with you is regulatory reporting um, one of our customers actually had quite some problems with the regulators because they were not able to provide this regulatory information in time, in the format that the regulators are requesting it for. so now they're looking into using denodo to have that much more flexibility, that faster speed um, to data to provide that. Um, other use cases um, is what we would call, for example, a logical data mart. so in a, again, traditional world, you look at um, what we call base views, derived views, single source of truth and then you split the data into physical data marts um, one of our customers in the us basically replaced the physical data marts with logical data marts uh, interesting enough the structures were basically the same but they have seen the ability to speed up the delivery of reports by about 90% less time in comparison again helping them to um, Deliver results to the business in a much faster way. Uh, they're using, for example, also Denodo for loan approvals. In the past, they used to use basically offline reports, monthly reports, statements to approve loans. Now, with Denodo, they can basically use real time information, uh, which means they can take faster decisions but also better decisions to approve the data. Um, other use case, I mentioned it a little bit before already, is in the AI machine learning world. AI machine learning is all about data. Um, if you look at the way how a data scientist actually works, um, they are spending 70, 80% of their work time to get access to the data, identify the data, prepare the data, and then feed it into their machine learning models. Um, with Denodo, customers have seen time savings of 30, 40%. In comparison to the traditional approach. Plus, instead of having to use five, six different tools, um, they can use Denodo as a single source to feed this data into their models. They still have to use a different tool to do the modeling itself, Python, R, as, as some of the examples. Um, a last use case I want to mention is what we call a logical data warehouse or a logical data lake so a lot of our customers already have a data lake and or a data warehouse in place one of the challenges they see very often is that they use for example the data warehouse as a single point of access so whenever there is data in the data lake um, they have to move it first of all into the data warehouse to make it available for the end consumers and then you have to offload the data warehouse because of performance issues etc cetera, etc cetera. so making this whole thing rather time consuming same if you want to do ad hoc reporting you have to first of all load the data into your data lake, data warehouse, pre push it through the different stages, and so on. So, what Denodo can do is basically sit as an access layer on top of your data warehouse, your data lake, also other data sources as well, and provide the single point of access. For ad hoc reporting, you do not have to move stuff now through the whole data lake, data warehouse stages, but you can integrate it directly through Denodo making for example a top recording significantly faster um, and at the same time reducing a lot of effort of moving data between data warehouses and data lakes so this is just you know a few use cases um, that we have seen there are actually many more uh, like for example mergers acquisitions um, is one of those ones or for example um, access control um, and, and security where customers are looking yeah, basically for, for one single access point across the organization that it provides them with a lot of flexibility where you restrict the view for example on different user groups that they can only see what they really have to see we can do dynamic data masking for example think of your classic um, credit card information where typically you only see the last two three four digits um, so all of this can be actually realized with denodo as well um, I always talk about we are convert in, in, in a scenario like that. We help to convert tribal knowledge, which is in basically the heads of individual people, into corporate knowledge, because everybody's using the same information, making it more consistent across the organization to take decisions. Okay, Alex. Uh, uh, let me speak in Bahasa. Jadi, uh, berkawan, uh, tadi Alex Uh, use case yang untuk denodo akan uh, mudah untuk implementasikan adalah di mana jika ada satu company dengan satu company A dengan company B yang merger, nah ini uh, butuh security level yang uh, high jadi kita bisa untuk uh, denodo masuk di situ. Ada tadi disebutin juga tentang uh, bagaimana denodo bisa membuat uh, single point of view di mana semuanya itu pulling ke denodo untuk kita. Uh, tentunya dengan penarikan data yang uh, sudah rapi, yang sudah ada sebelumnya. Tadi Alex juga sempat mention soal uh, data lake dan data warehouse. Nah, Saya mau ke nanya ke Mas Ageng nih. Mas Ageng, jadi dengan adanya Denodo ini, apakah kita tetap, uh, maksudnya dengan adanya kita beli Denodo, tetap visualization, Uh, apakah di situnya sudah termasuk dengan uh, data warehouse, data lake ataupun ETL atau kita memang butuh semua prosesnya itu supaya uh, data virtualization dan denodo ini masuk di bagian akhir atau gimana mas? Oke okay. uh, terima kasih mas Denny ya uh, oke okay. jadi konsep denodo ini sebenarnya berbeda dengan uh, ETL atau mungkin dengan data warehouse jadi denodo ini dia uh, sebagai data warehouse ya eh sebagai maaf sebagai virtual virtual database artinya bentuknya virtual ya tidak nyata gitu ya artinya dia tidak tidak menyimpan data sebenarnya denodo itu seperti data warehouse dia menyimpan di bawah gitu data sedangkan denodo itu hanya menyimpan metadata artinya metadata. Uh, denodo itu nggak menyimpan data lalu hmm. kedua denodo dengan ETL itu berbeda karena kalau ETL itu dia memindahkan dari satu source ke source lain ya misalkan dari source system ke data warehouse itu memindahkan secara fisik sedangkan DNO itu e, tidak DNO itu hanya e, kita mengambil data secara logikal gitu jadi e, kita langsung misalkan dari user ingin ambil data ke ke, ke misal ke bawah gitu ya ke misal ke source gitu ya dia langsung direct ke sana tanpa tapi tapi dia bentuknya abstrak abstrak sih jadi tidak tidak maksudnya dia hanya ngambil data ke yang mereka butuhkan ya. tanpa perlu e, maksudnya tuh memindahkan memindahkan dulu misalkan ke data warehouse kalau sebelumnya kan kita mungkin ambil dulu tuh ke ke data warehouse gitu sekarang kita bisa ngambil langsung ke data source dimanapun itu mau misalkan datanya misalkan yang struktur unstruktur atau ya semistruktur gitu ya yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. juga bisa berarti ya ya semistruktur ya, okay. bisa misalkan seperti file yang kita mungkin file JSON, file hmm, XML hmm. itu bisa diambil, nah seperti itu. Hmm, nah okay. mungkin untuk terkait ini juga misalkan uh, kalau mereka sudah punya data warehouse sudah punya ETL sebenarnya Denodo itu tidak uh, mereplace teknologi itu karena memang secara use case Denodo itu uh, solusi yang berbeda deng dengan dibanding dengan ETL dan data warehouse karena memang pastinya Denodo itu tidak tidak super power bisa menggantikan semuanya tapi Denodo memberikan Uh, gimana kita metode lain dalam pembuatan misalkan Denodo itu salah satunya pembuatan logical data mart artinya kita membuat data mart tapi uh, data martnya nggak kita nggak nyimpen fisiknya fisiknya di di tempat lain hmm. gitu jadi yang yang dijelaskannya Denodo tuh jadi single akses untuk para misalkan para consumer gitu ya untuk mengakses data-data mereka tanpa mereka mengetahui kompleksitas dari data itu dimana berasal gitu ya hmm. seperti itu oke okay. Berarti kayaknya kalau saya narik kesimpulan ini, kayak uh, sorry sebut merek ya, kayak GoFood ya, kita yeah, ya. Kayak GoFood itu di mana kita kan, misalkan uh, login nih uh, ke Gojek ya. Terus kita, uh, mm -hmm. aduh malam-malam malam lapar, <laughs> makan, gitu. kita pencet GoFood. Yeah. Kita gak perlu tahu tuh si uh, GoFood itu uh, di belakangnya siapa, yang penting kan keluar tuh langsung ya, ada misalkan uh, nasi Padang, ada nasi goreng atau sotomi yeah. atau apa. Nah di belakangnya itu kita nggak perlu tahu yang penting si GoFood Go ini untuk nge-pooling uh, dan mengvirtualisasi itu semua dalam satu app yang memang itu yeah. appnya itu bisa dipakai untuk uh, si kan kons si Jadi konsumen nggak perlu tahu kan di belakangnya itu seperti apa gitu ya. Yang penting hmm. yang mereka bisa pakai gitu ya. Ya betul betul sekali Mas Denny. Jadi konsepnya kurang lebih seperti Gojek gitu ya kita. Jadi hmm. yang yang memproses tuh misalkan ya merchant merchantnya gitu ya kita tinggal tahu tinggal customer tuh dengan mudah gitu mereka tinggal mau makan cari cepet gitu ya yeah. sama juga mereka mau data mereka pengen cepet gitu ya biar mereka bisa olah data tersebut gitu ya mereka nggak mau mikirin oh minta ke IT oh tolong misalkan ke IT buat ngambil data yeah. misalkan minta data itu kan biasanya kita perlu proses yang panjang misalkan kita request dulu datanya mungkin approval misalkan dari sana sini gitu banyak ya approval sampai data putus tersebut mungkin harus dipindah ke dulu ke misalkan ke ke database mereka gitu biar mudah diakses. Nah, dengan Denodo kita seperti tadi seperti Goku tadi kita akses dari aplikasi cepat ya kita nggak perlu tahu proses di belakangnya, kita terima data, kita terima makanan ya artinya juga kita di data di bisnis analitik kita menerima data bisnis user mudah jadi seperti itu. Hmm, Oke, okay thank you mas ageng penjelasannya. Bok, uh, gimana sobat wirawan udah lebih uh, paham jadinya ya soal data visualization ini. data visualization, hmm, oke okay. dari mas ageng uh, bisa ngasih ke kita gak nih kayak uh, apa contoh-contoh uh, use case di yang tadi kan alex sudah sebutin mungkin yang worldwide uh, hmm. reference ya kalau dari mas ageng bisa ngasih use case yang related dengan Indonesia saat ini gimana? ya mungkin uh, ya mungkin terkait yang paling ini ya mungkin use case salah satu ya kelebihan Denodo itu kan yang tadi uh, dia tidak menyimpan data dia sebenarnya Denodo itu adalah uh, ya data management dan data integration ya mungkin salah satu use case di data integrasi jadi uh, Denodo itu mungkin kalau sebelumnya kita pakai ETL gitu ya ETL kita perlu memindahkan dari satu data ke data lain gitu ya. Kita harus nyiapin storage, kita kalau untuk ETL ya, prosesnya panjang gitu ya, dan perlu banyak warehouse gitu ya, untuk mengakses data. Ya otomatis kan mungkin problemnya itu data jadi banyak kopi data. Banyak kopi data karena ya data warehouse-nya banyak gitu ya. Mungkin mereka juga di copy juga misalnya dari, dari data kamu saya copy lagi gitu ya mungkin di data uh, Mr. Alex di copy ke saya itu kan banyak copy data. Yep. Sedangkan ya use case di Denodo itu biasanya banyaknya kita mengurangi copy-copy data. Jadi anggapkan kita perlu data, perlu data gitu ya. Kita tidak perlu copy data, kita bisa langsung akses gitu ya. Jadi konsepnya adalah real time data akses dan mengurangi data gitu ya. istilahnya mungkin zero copy cloning gitu ya. Jadi kita mengurangi banyak data, mengurangi juga uh, penggunaan ya mungkin hard disk gitu ya. Kita mengurangi karena kita tidak banyak copy data. Dan memang ya, yang paling penting itu data real time gitu. kita kita uh, ingin data tuh ya fresh gitu ya, bukan data yang misalkan karena di copy copy mungkin jadi datanya banyak gitu ya. Kan kita pusing ini mana data yang terbarunya? Ini dari data tes, data database mana sih yang paling up to date? Nah, DinoDo itu karena mengurangi copy data, jadi kita membuat satu misalkan satu akses yang dia itu nggak banyak copy data, jadi mungkin dia udah data udah udah nggak membingungkan, jadi nggak pusing lihat data tuh, oh data tuh banyak, misalnya dia langsung, oh datanya udah yang ini lah yang paling latest update lah gitu, seperti itu. Hmm, itu salah okay. satu use case-nya. Oke, okay. mungkin itu yang use case yang di, yang pernah terjadi di Indonesia ya? Iya betul, udah... gitu ya. oke. Hmm, oke. Alex, let me, uh, let me ask uh, <laughs> some more to you. Uh, Yeah, uh firstly we, you have um uh explained that uh, Denodo about uh data governance, data catalog and uh the use case that uh, happen in Denodo. Uh can you explain to us uh, what is the uh advanced technology that Denodo roadmap in the future? I mean, yeah, we can talk about AI <coughs> AI is way more mm -hmm. trending right now. Yeah. 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 No, definitely. So, um, I mean, we are constantly um, improving uh, the Denodo platform. We are having several releases every year of the latest uh, versions of the software. Um, a few, I would say, exciting new features I would, would like to highlight um, is on one side, uh, first of all, the topic of FinOps. So, a typical use case for Denodo is actually also this move to the cloud hybrid. Or multi-cloud environment. So uh, many customers uh, worldwide are have moved at least to one cloud platform to support them. Um, if I look at uh, particular, maybe also the, the more Western world, uh, multi-cloud is actually a very common environment. Red Inodo acts basically again as this layer that makes it completely transparent where the data sits, no matter if it's sitting in GCP in Azure. Um, or in in AWS um, or any other cloud provider platform, um, it helps basically for the end users to don't have to worry about where the data sits. But also while you're migrating maybe from an on-prem into a cloud environment, it makes it transparent for the end users um, where the data sits. Makes it much faster and uh, less risky to do this project. Um, while moving to the cloud um, and a learning of a lot of customers is. That the cost in the cloud or having data in the cloud is actually rising much more than they actually mm. expected initially. Um, so, this is where we are um, adding now a new feature in Denodo uh, called FinOps, which basically allows customers to, first of all, monitor um, the cost that occurs in the different platforms when, when executing their data. As Denodo sits right in the middle of every data architecture, we have access to all the different cloud environments um, and on prem environments that the customer has. So, Denodo is basically the perfect place to, um, to, to monitor that. Um, we're expanding this feature uh, going forward, not only from monitoring um, cloud related cost, but we're also looking into um, how to predict this cost, but also how to optimize the cost in this environment. Um, another use or another interesting feature that we are now uh, actually just put in place is the mpp capability um, so denodo has actually two ways of managing um, mpp requirements from our customer so we had in the past already always the possibility if customer has already an, an mpp cluster in place we could always use it to execute um, queries in this environment now with the latest um, update that we have brought out we can actually provide our own mpp cluster as well so if customers have for example large computing requirements um, then they can also install um, a, a mpp cluster that comes together with denodo to address their performance requirements um, last but not least i also want to talk about uh, gen ai i mean i think this is a um, scenario that everybody is excited about at the moment. And I explained it a little bit earlier already. Denodo is, has been for many years already the platform to help AI projects to get access to data, to train their models, etc. Uh, the latest addition to our capabilities has actually been to use um, a, a Gen AI user interface for Denodo. So instead of having to, you know, um, understand, uh, either write an SQL code or use drag and drop uh, capabilities to access the information. Now you can also use real world language like, hey, how, who are my top 50 customers in the United States directly into uh, the Denodo data catalog and get a result uh, directly from the data catalog as well so also again making it much more user friendly and easier to use okay I, it is quite interesting uh, by the time yeah uh, so denodo are uh, uh, are supported uh, and uh, will have the technology updates in the come upcoming release with the some of the feature that uh, yeah maybe will adopt with the latest technology with yeah. Actually, what I, what I just mentioned is already available oh. in uh, the current version or in the latest okay, update yeah. version of Denodo. So we are currently out there with version eight. Um, we are expecting beginning of next year version nine okay. of Denodo to be released. Okay, it's a great, great. Uh, yeah, jadi uh, let me in Bahasa. Jadi, coba biar kawan tadi Alex ya uh, soal. Uh, bagaimana roadmap di ke depannya, teknologi update release ke depannya yang pasti akan tetap disupport oleh uh, prinsipal untuk pengembangan-pengembangan uh, selanjutnya juga saat ini, dan tentu juga udah masuk ke versi 8, di mana tadi fitur-fitur uh, dan uh, update yang memang sudah ada uh, di versi tersebut. Uh, untuk ke depannya juga akan ada pengembangan lagi uh, untuk data visualization tersebut. Gitu. Ya, uh, sobat berkawan, jadi uh, tadi udah kita sudah nggak adain podcast ya soal, soal denodo data virtualization uh, dimana denodo data virtualization ini uh, adalah tools yang memang untuk uh, ya untuk secara awamnya virtualisasi data di mana itu untuk data security data integration data uh, semuanya berbasis data ya jadi datanya itu memang seperti ini ya apa Uh, kayak tambang ah. emas sekarang mungkin ya. Jadi ya kalau dulu kan kita nyarinya uh, I'm sorry Alex, we are talking about data is more way uh, valuable than gold right now because yeah, we are data talking is new about oil. Yeah, yeah, data yeah, is, is the, the new oil Ya ya ya. Ya. jadi uh, tanpa adanya data ya kita nggak bisa ngakuin ini semua. Jadi ya yeah. ini lebih jauh lebih berharga ya sobat berkawan. Eh uh, tanpa adanya data ya kita nggak uh, bisa uh, ke proses-proses yang memang dibutuhkan untuk uh, industri dan departemen untuk bisa melihat data visualization tersebut. Uh, mungkin Mas Gegang ada mau nambahin soal data, data visualization ini untuk kali ini kita uh, summary-nya gimana? Oke, okay, ya. Jadi mungkin uh, secara mungkin ya secara awamnya gitu ya Denodo itu sebenarnya ya uh, secara simpelnya dia Denodo adalah data management dan data integration. Jadi ya dia memanage data gitu ya memanage data-data mungkin company mereka punya banyak data mungkin ya punya banyak data dari berbagai divisi berbagai sistem bahkan bentuknya pun beragam ya nah dengan tantangannya tentu kan dengan datanya banyaknya data nah denodo itu perannya ya membantu dari sisi data management kedua denodo itu sebagai data integration gitu ya denodo tuh bisa um, mengirim data ya bisa kita mengambil data dari berbagai macam sumber. Nah, deng nah dengan nah, dan uh, business user bisa menerima data dengan cepat. Jadi uh, tujuannya adalah biar business user kalau mau mencari data cepat gitu ya. Makanya kita disebut sebagai Denodo sebagai data integration. Dia untuk yang mendelivery data lah gitu sampai di business user. Ya mungkin yang ketiga, Denodo itu juga bisa sebagai data Auditing gitu ya, data management, data access layer, jadi single point access. Jadi, semua user tuh mengakses dari uh, platform yang sama gitu di layer layer terakhir gitu ya sebelum ke user. Jadi, karena dia single access, otomatis kan berarti semua data tri, data yang lewat tuh record gitu ya. Lalu kita juga bisa uh, memberikan polis, polis misalkan. Oh, ini hanya misalkan gitu, hanya hanya user yang misalkan mengakses dari jam kerja misalkan dari jam jam 9 sampai jam 5 gitu ya ya mungkin intinya bisa memberikan polis tertentu gitu atau bisa memberikan masking data misalkan buat menampilkan 3 digit di akhir mungkin atau di, bisa dikreditkan 3 tiga digit di akhir atau mungkin nomor HP cuman 4 angka di awal atau mungkin kita bisa memasking data gitu ya dalam bentuk ya mungkin yang custom gitu ya seperti itu Kurang lebih untuk Denodo, uh, use case-nya kurang lebih maksudnya secara kesimpulan seperti itu. Capability dari Denodo ini tersendiri. Oke. Okay. Uh, ya, kita kalau mau ngomongin <laughs> Denodo Data Virtualization yeah. ini mungkin nggak ada abisnya jadi. <laughs> <laughs> panjang. <laughs> bisa panjangnya. Jadi, ya memang uh, it is an exciting discussion ya Alex, uh, Ageng yeah. uh, for this uh, Tech Talk podcast. Uh, Yeah, we, we, we can we can, we can uh, discuss more. Uh, but I believe that we are already on final <laughs> <laughs> final scene of yeah. this podcast. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Jadi, uh, yeah. Thank you, Alex uh, and Agung, for coming to this podcast. Uh, I believe that uh, the audience uh, are already aware about uh, data, what is data visualization, especially uh, that the uh, brand product is. Uh, oke. Okay. Uh, thank you sekali lagi sobat berkawan kawan untuk uh, udah nyaksiin podcast kita kali ini tentang Denodo Data Visualization. Uh, kita akan coba uh, tadi yang uh, Mas Ageng bilang soal uh, apa Denodo itu kita bisa kontak uh, marketing di sini uh, ada untuk kita follow up lebih lanjut ya. Kita bisa bantu ya untuk uh, Uh, teman-teman bisa untuk uh, implement gitu bisa kontak ke kita um, I think that's all uh, sobat berkawan uh, thank you udah nyaksiin episode dan Nudo Data Visualization Tech Talk Berkah Podcast hari ini jangan lupa untuk uh, like dan subscribe Berka YouTube channel kita uh, see you again on Tech Talk Berkah Podcast uh, selanjutnya I'm Denny signing out thank you.